Tanku. Buset, Kevin aku takut. Bang Teguh mulai rada psikopat dia Kabina. Jadi. Nah, seperti itu cara mainnya. Di sini ada dua sisi. Kalau kalian dapat yang kepala heb, artinya kalian berjalan ke arah kepala creeper. Tapi kalau kalian dapat yang tail, dapat yang ekor, kalian harus bergerak maju. Satu per satu. No. Menceburkan diri, mandi bersama dengan Skibidi Creeper. Apakah dia baik hati? No. Tidak pernah ku coba, Pak. Berarti salah satu di antara kita harus mencobanya. Oh no. Oke, siapa dulu nih yang mau adu nasib di koin ini? Aku dulu deh, karena aku tuan rumah ya. Oke lah. Kena ekor mamam lu, Bang. Kalian akan meningsoi sebentar lagi, guys. Wah, Kak Vina aman kayaknya nih, orang yang ketiga nih. Waduh, Bu. Oke. 5 menit kemudian. Kalau aku sampai ekor, aku bakal jatuh ini, woy. Ya udah, bukan urusan kami. No. Udah bang, jatuh kok bang. Jangan bersama sih, kita lihat Kabina. Sama aja, yang penting aku head. Wah. Ya. No way, skin gue sama. No. Til Kevin, til. Oke, aku dulu Bang Teguh, aku dulu. Yo, bisa yo. Sa. No. Aku mati, woi. Ya dari kemarin aku juga menang. Memang aku yang paling beruntung dari 3 orang ini. No. Kurang kok Kevin, kau pakai haji-haji mumpung ya. Diam. Anggap selama ini gak ada dia lagi. Dia keluar waktu tiba-tiba nanti loncat ini tuh. Sudah tidak ada lagi Skibi di dop-dop di dunia ini. Ya ampun, nih Atung, gak ada kau mau bantu sama si Pinejo. Dia mereka lagi minta tolong. Keluar tuh. Mau siram biar dia bangun. Jangan tuntun, kau jangan aneh-aneh tuntun. Skibidi dop, jangan aneh-aneh dulu. Itu sesuai perjanjian kita. Rumah kamu udah jadi tuh. Tuntun. Kita bagian atas ngeriskan. Salah guys, ternyata nggak boleh pakai slab guys. Ya udah kita tutup pakai white concrete guys. Oke, nah udah balik kan. Kau ngapain kasih air ke situ tuh? Biar dia naik, dah tuh. Oh iya, oke. Jangan banyak ngemeng. Lihat tuh. Dia kan suka baca. Dia kan cuma ada kepala tuh. Jadi dia suka baca tuh. Gitu. Skibidi, kamu jangan baca-baca mulu. Ayo sini. Lihat netpik. Ada netpik di situ. Skibidi. Ampun. Masa kali lo kau ini. Mau panggil. Ini Skibidi. Ayo sini. Nyampe-nya guys. Nah ini. Akuarium-akuariumnya. Jadi nanti kalau kamu lapar, kamu boleh tangkap ikannya untuk digoreng. Ya ampun, gak gitu juga ya. Iya, bagus kan? Lihat, ada akuarium. Mau bikin tuan, Lamon? Gak bisa, coba kamu bikin. Coba kamu pukul-pukul. Gak bisa! Ini, nah Skibidi, ini adalah kamar kamu. Itu adalah lemari pakaian. Walaupun belum ada pakaian kau di dalam. Tutup aja lah, makan kau di sana. Bagus dia. Ya ampun, gimana kabarnya? Kamu suka kan? Pakaian
Gak ada kamar mandi. Dia kan pop. Dia kan udah kamar mandi. Kita duduk di kamar mandi. Gembel malah dicium Pak Presiden dan disedot dalam WC-nya, ya kan. Waduh, kacau. Eh, Monster Skibidi di sini. Woi, ayo tembak semuanya. Wow, ayo turun. Ulu, woi. Apa-apaan itu, woi? Wah, cepol guys. Cepol, markas siapa yang tunggu ini kurang aman, ya kan. No. Kabar. Masuk. Tutup nih. Ilah. Padahal turunnya udah banyak, ya kan. Lalu sudah ada lava-lava, tapi aja ya kan, si monster segibi di toilet tuh, dia sembunyi dalam toilet ya kan. Kalau marah dia langsung muncul cuy, tapi dia kuat kali ya, ditembakin nggak mati-mati cuy, hebat kali dia. Iya kan, oke, tembak, boom. Tuh guys, gila guys ya, padahal si monster segibi di toilet ini udah ditembakin pakai turret udah banyak, tapi ini nggak mati-mati cuy. Nggak bisa nih, coba kita versusin dengan Iron Golem ya. Mengetuk yang kuat aja udah tewas cuy, what the flip. Oke, okay, Iron Golem versus segibi di toilet, kita bakal lihat. Oke, okay. Ya ampun, gila guys, si segibi di toilet ini, segibi di pop. Oke okay, guys, kita coba keroyok. Satu segi di toilet versus bang tunggu yang banyak, gila guys ya. Tuh disedot semua coy, gile. Disedot semua coy, gile. Kita mining nih, biasanya dia kan itu kayak toilet gitu ya. Jadi kita mining aja teman-teman ya. Hahaha. Gile. Segitu banyak toilet langsung dibunuh guys ya. Disedot dalam WC langsung mati semua cuy. Gila tuh Bang Teguh dicium langsung mati, disedot lagi guys ya. Berapa waktu kemudian. Oke lu si manusia WC jelek, makan nih lautan TNT. Apakah dia bisa hidup teman-teman? Kita langsung aja lihat. Boom. Gilo guys, udah di TNT masih nggak mati-mati nih orang ya kan. Aja tuh lu makan tuh, jangan makan Pak Kumis tuh. Village aja lu sedot dalam toilet lu. Oh, langsung disedot semua guys ya, ditumbalin cuy sama sisik bidi bobo-bob cuy. Emang kagak ngotak ya kan sisik bidi bobo-bob guys ya, serem cuy dia cuy. Sama sembunyi-sembunyian aja, isi kabur. Waduh, yaudahlah, kita cari aja Pak Lubak guys. Nah, itu rumahnya guys. Let's go. Awas aja Pak Lubak ya, malah kabur tuh orang. Mana Pak Lubak nih? Nah, itu bangunannya guys. Wah, itu dia ngapain tuh? Oh, dia lagi motong kayu kocak. Woi, Pak Lubak, ngapain motong kayu? Mager, kemarin lu hilang Pak. Kemana lu kemarin? Diajak RNC malah gak ada. Ditanyain subscriber lu. Iya, Sen. Kemarin itu perut Bapak mules banget, jadi Bapak tidur duluan. Ya udah Pak, karena lu kemarin nggak ikut, jadi kita bakal build battle aja Pak, setuju nggak? Sekini di toilet Bapak overpower Sen. Wah. Curang lu Pak, lu udah kalah seharusnya Pak. Kocak, ya udahlah, Sensei juga curang nih. Sensei ngeluarin, aduh malah Sensei dimakan kocak. Jangan, tolong. Aduh, parah sekali si Ban-Ban ini ya. Keluarkan Ban-Ban ini, dia mau nyerang guys, tuh malah diserang yang cewek. Nah, lu toilet nyerang juga guys. Ayo, wih, ternyata toilet ini sakti juga Pak. Curang banget lu, kocak. Waduh, gimana dong nih guys, masa kita kalah? Punya Bapak toiletnya overpower. 1 hour later. Tolong Sen, belum balik makan Sen. Bapak dibunuh nih. Oh, aduh, wah, aduh. Saya dikejar guys. Parah. Lu Pak Injen meninggal guys. Makanya Pak jangan ngeluarin monster yang gede gini Pak. Ini mah gede banget monster nih. Aduh, dua Pak Lubak dikejar guys. Jangan Pak, nih Sensei selamatkan Pak Lubak nih pakai ini. Kita keluarin aja sebanyak-banyaknya guys. Apakah dia bisa menang? Ayo, tolong. Mama Pak Lubak ya meninggal Pak Lubak guys. Ternyata mereka ini bisa duel juga guys. Tuh Jumbo Joss melawan Ban-Ban Merah. Woi. Guys, apakah Jumbo Joss bakal menang? Malah tidur. Wih, semuanya dilawan guys. Wih, menang guys. Jumbo Joss ternyata tidur setelah mati ya. Kirain kuat guys, ternyata lemah. Yaudah guys, jadi Lubak Engine matinya 6 kali guys dan dia dimakan Ban-Ban ya. Thank you.